Gak boleh nangis. Gak boleh nangis. Gak boleh. You're good, you're beautiful on your skin. I mean like, gue juga sering dibilang kayak cowok, kayak laki, segala macam. Hello, it hurts my heart. Itu sakit banget kok rasanya. Air mata Via Valen tak dapat dibendung lagi. Bagaimana tidak bila dirinya kembali mengingat keterpurukan yang ia alami beberapa waktu lalu. Sempat menghilang dari layar kaca dan memilih rehat sejenak dari kegiatan manggungnya, siapa yang menyangka bila selama 2 bulan lamanya Via alami depresi akibat komentar pedas netizen yang selalu dialamatkan kepadanya. Lewat YouTube Melanie Ricardo, wanita 28 tahun ini akhirnya mencurahkan perasaannya. Mungkin itu salah satu kelemahan aku ya, mungkin banyak orang yang pengen kayak aku kayak gini, tapi benar. Aku malah nyanyain karena aku insecure. Kayak yang kemarin-kemarin bahkan 2 tahun yang lalu aku sering dapat tawaran main film, tapi aku ambil karena aku merasa gak pede, aku gendut, aku ya gak pede, gimana ya? Kamu gak gemuk loh, Vi, tapi kan gak semua orang harus sekurus misalnya Ayu Ting Ting, Rena Nose, karena emang genetik kayak aku nih, Vi. Gue mau diet kayak apa, mau gue gak makan 2 bulan, gue gak bisa kayak mereka. Karena emang, you know, I was born like this dengan tulang yang besar, gak akan bisa gitu loh. Ya itulah, mesti apa ya? Ya gimana ya, namanya orang gak pede. Jadi kemarin kan sempet nih, Via mamon api. Via nge-post foto, Via agak, maaf ya sayangnya, agak kelihatan lebih cantik gitu ya. What happened at that time? Aku perawatan, jadi okay. Emang perawatan sama temen kayak gitu yang ternyata tadi bikin benar. Aku buka. Jadi diambil lemaknya, akhirnya kan semua orang dulu buka. Ternyata aku gak tau. Aku ngelakuin tindakan itu pun juga gara-gara komenan mereka yang ngatain aku gendut gini-gini, terus akhirnya aku memalukan apa itu? Ternyata makin malah bikin aku I'm sorry to hear that ya. Oke, kita pasti namanya manusia nih, Vi. Kan aku lebih tua daripada kamu. So, I got more experiences ya pasti. Gak boleh nangis. Gak boleh nangis. Gak boleh. You're good, you're beautiful on your skin. I mean like, gue juga sering dibilang kayak cowok, kayak laki, segala macam. Hello, it hurts my heart. Itu sakit banget kok rasanya. Netizen kadang-kadang lu ngomong seenaknya, lu gendut, lu hitam, lu kayak cowok. Kok muka lu serem, you know, hal-hal yang kayak gitu. Buat lo itu cuma sekedar komen, ngomong. Tapi lo gak pernah tahu lo. Bahkan kayak di Korea, banyak banget yang sampai akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena gak kuat gitu menghadapi yang kayak gitu-gitu. Vi, I'm telling you, Akamel bilang sama kamu, kamu cantik, kamu talenta, kamu diberkati Tuhan dengan amat sangat, dikasih platform yang banyak orang berusaha untuk bisa di tempat kamu, belum tentu dapat. So, jangan biarin apa yang orang omongin menyetir hidup kita. Cukup lama memilih bungkam usai dilaporkan ke Polresta Bandung oleh Medina Zain dengan pasal penipuan dan pengelapan uang senilai 1,9 miliar, kemarin untuk pertama kalinya Irwansyah akhirnya angkat bicara. Melalui postingan yang diunggahnya di Instagram, suami dari Zaskia Sungkar itu menampik bila uang sebesar 1,9 miliar yang dicurigai rekan bisnisnya itu masuk ke rekening pribadi. Pasalnya berdasar kesepakatan pemilik saham termasuk Medina Zain, uang tersebut diberikan Fee Management kepada J-Corp Indonesia Berkah sebagai biaya operasional Bandung Makuta. Selain itu, pria 35 tahun ini juga membantah bila dirinya mangkir dari panggilan pihak kepolisian. Pasalnya dalam kondisi adanya pandemi virus corona, ia mencoba mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berpergian. Irwan meminta agar pemeriksaan bisa dilakukan di Jakarta. Ria Ricis tak henti mendapat hujatan. Setelah dilabrak warga lantaran menggelar syuting dan diduga kerap mengumpulkan banyak orang, di tengah gencaran anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri akibat wabah virus corona, kini adik Oki Setiana Dewi itu kembali mendapat teguran keras dari netizen. Warganet berbondong-bondong meminta Ricis untuk mengikuti jejak para YouTuber, selebgram, dan selebritis lainnya memberikan donasi untuk membantu penanganan COVID-19 atau diberikan kepada pihak yang membutuhkan ketimbang membuat kegaduhan. Geram dengan komentar netizen, akhirnya wanita yang pernah dekat dengan Atta Halilintar itu mengatakan bila sedekah hingga donasi yang selama ini ia berikan sengaja disembunyikan. Namun melihat tudingan tersebut, untuk kedepannya wanita 24 tahun ini siap menunjukkan rasa empatinya secara terang-terangan.
Terima kasih.